Mewadahi kreativitas generasi muda, pelatihan di bidang teknologi, robotik, dan konten kreator digelar di Banda Aceh. Lewat pelatihan ini diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi teknologi yang baru. Puluhan pelajar SMA dan sederajat mengikuti coaching klinik robotik bersama para mahasiswa teknik mesin Universitas Syah Kuala di Museum Aceh. Mereka tampak fokus dan serius membangun mini solar jelang mengikuti amanah robotik competition. Selain mengembangkan robot bertenaga surya, pelatihan ini bisa menginspirasi generasi muda, khususnya pelajar, untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang teknologi robotik. Lebih dari itu, para peserta diharapkan dapat menciptakan inovasi teknologi. Guna menggali potensi generasi muda di Aceh, konten kreator Dava Urofi membagikan pengetahuannya dalam amanah One Day Class. Ia mengedukasi anak muda mulai dari cara bikin konten, penulisan konten, syuting, hingga mengedit video konten. Dava selama ini dikenal dengan konten video The Quiet, yaitu konten tentang suasana kota dalam kondisi lengang, serta seorang creative planner dan filmmaker.